cita-citanya jadi dokter. Udah gede saya jadi polisi. Aku mau jadi dokter. Cita-cita aku jadi pemain bola. Inilah areal tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi. Gunungan sampah, aroma tak sedap menjadi hal yang biasa di sini. Walau bernama tempat pembuangan sampah, area ini juga berdiri pemukiman penduduk. Mereka bekerja sebagai pemulung. Dari 5.000 keluarga yang bermukim di areal pembuangan sampah Bantar Gebang, terdapat sekitar 3.500 keluarga pendatang yang mengais rejeki di antara gunungan sampah. Bekerja sebagai pemulung dilakukan turun-temurun oleh setiap generasi. Banyak anak yang juga ikut bekerja sebagai pemulung bahkan harus putus sekolah demi menunjang perekonomian keluarga. Di antara pemukiman warga dan tumpukan sampah, SD Dinamika Bantar Gebang berdiri. Sekolah dasar ini didirikan oleh Yayasan Dinamika Indonesia. Keberadaan SD Dinamika bertujuan mengurangi jumlah pekerja anak sebagai pemulung melalui pendidikan formal tanpa dipungut biaya. Profesi Teresia bukanlah guru. Ia pun tidak memiliki latar pendidikan keguruan. Tetapi, ia memiliki cinta kasih yang mendalam terhadap masa depan anak-anak. Teresia adalah relawan seci di Bekasi. Bersama beberapa relawan, Teresia mengabdikan dirinya bagi pendidikan anak-anak di Bantar Gebang. Setiap dua kali dalam seminggu, Teresia bersama para relawan mengunjungi SD Dinamika Bantar Gebang. Kali ini saya berkesempatan mengikuti aktivitas yang dilakukan Teresia di SD Dinamika. 2 ditambah 2 tambah 6. Ini namanya harus rajin belajar. Halo Ibu Teresia. Selamat apa siang. Kabar? Baik. Ini Ibu lagi ngapain di sini? Saya membantu anak-anak kelas 1 di sini membaca, menulis, berhitung. Oh, jadi sebagai guru juga di sini? Ya, begitulah. Oke. Saya boleh ikut bantu-bantu mengajar juga di sini, Bu? Silakan, dengan senang hati. Ya, terima kasih, Bu, ya. Sama-sama. Terima kasih, silakan. Nah, mulutnya dikunci, tangannya yang bekerja. Sekarang mau nulis kembali, ya. Bisa, coba. Oh, bisa, gini. Gitu. Kenapa Ibu Teresia dan relawan mau untuk mengajar di sini? Karena kita melihat itu kan anak-anak kita sama dengan anak kita sendiri ya. Anak kita sendiri juga sekolah. Kalau dengan keadaan udah modern begini ngelihat anak-anak sekecil itu, nggak bisa membaca menulis, apa jadinya dengan mereka nanti kelak di kemudian hari. Di samping baca menulis berhitung juga kita ajari mereka budi pekerti, sopan santun. Kemudian perasaan apa yang didapat ketika sudah membantu di sini, mengajar anak-anak di sini? Bantu mereka membaca menulis dari kelas 1 sampai mereka bisa membaca menulis tuh kita senang sekali, karena minimal mereka tahu baca tulis menghitung. Bisa melanjutkan ke SMP, kita berdoa buat anak-anak biar jangan putus sampai di SD aja. Itu juga udah satu kebahagiaan buat kita semuanya, relawan. Jadi kita ya dengan kesabaran kita, penuh kasih sayang kita, ya semuanya terlewatin dengan baik. Kedatangan saya bertepatan dengan musim hujan. Kondisi lembab dan berair membuat aroma tak sedap semakin terasa. Namun, hal ini tak pernah membuat para relawan enggan mengunjungi SD Dinamika. Tak peduli panas ataupun hujan, mereka tetap dengan tulus memberikan perhatian kepada anak-anak di sini.
Anak-anak di sini tumbuh berkembang di areal pembuangan sampah. Mereka pun sudah terbiasa hidup dengan sanitasi seadanya. Selain mengajarkan pengetahuan, tantangan para guru di SD Dinamika adalah mendidik hidup sehat dan budi pekerti. Tantangan ini juga yang sedang dijalankan Teresia dan para relawan di sini. Latar belakang sih ya, dia tuh ya 100% lah anak-anak pemulung di sini tuh ya. Yang tadinya berat lah buat kita didik yang benar itu tadinya berat lah gitu. Ada yang anak giat sekolah kadang-kadang boro-boro mandi, bangun tidur, nggak mandi, nggak apa, kadang-kadang masih ngompol datang ke sekolah. Tanggung jawab gitu bagi saya tuh ya. Bukannya kita imbalan apa-apa, enggak maksud saya tuh. Cuman merasa kasihan anak-anak yang keterbelakang gitu. Ya sekarang alhamdulillah gitu anak-anaknya udah mau sekolah, malahan udah ada yang di SNM, udah ada yang kerja, udah yang jadi guru lagi, udah ada yang jadi mahasiswa. Saya sih gimana ya, kalau dibilang dewa penolong ya penolong lah gitu ya. Jadi dia bisa membantu saya gitu. Kan yang paling berat itu kan di kelas 1. Yang paling berat itu kan di kelas 1 awal soalnya. Jadi adanya Bu Teresia di sini, jadi saya jadi merasa terbantu gitu sama dia gitu. Bu Teresia, bagaimana cara untuk membimbing anak-anak ini supaya bisa hidup sehat, hidup bersih? Oh, karena mereka pagi kan harus sekolah, jadi pagi-pagi selalu kita ajarin kalau pagi-pagi sebelum ke sekolah harus mandi, gosok gigi. Jadi mereka ke sekolah juga udah dengan badan yang fresh, jadi mereka sudah nggak lesu sekali. Karena sekarang kan anak-anak udah dengan berjalannya waktu, orang tua juga udah tahu, udah mereka pagi-pagi sebelum ke gunung sampah mungkin mereka udah menyiapkan anaknya dulu, ganti bajunya, sepatunya, mandi, gosok gigi, udah ada programnya buat orang tua, sudah selalu dikasih tahu buat anak-anaknya kalau pagi mandi dan gosok gigi. Tak terasa setengah hari berlalu di SD Dinamika Bantar Gebang. Melewati waktu bersama anak-anak di sini ternyata memberikan kebahagiaan tersendiri. Polos dan cerianya anak-anak Bantar Gebang meninggalkan kerinduan yang mendalam. Pagi ini Teresia bersama keluarga dan kerabat sudah sibuk mempersiapkan berbagai bingkisan. Setiap akhir bulan, Teresia mengunjungi panti asuhan untuk merayakan ulang tahun anak-anak panti. Di sana kan anak-anak, jadi anak-anak itu kan sama kayak anak kita juga, kita dia punya hari ulang tahun kan. Jadi setiap minggu di bulan terakhir kita ulang tahun bersama. Jadi dia merasakan juga, saya juga punya hari ulang tahun gitu. Kan kita juga punya anak ya, jadi sama kayak anak sendiri, jadi kita juga kesian sama mereka. Mereka kan jauh dari orang tua, jadi suku juga kasih buat mereka juga ulang tahun. Sebelum bergabung menjadi relawan Seci, Teresia pun sudah terbiasa dengan berbagai kegiatan sosial, termasuk berbagi kasih dengan anak-anak di panti asuhan. Kegiatan ini sudah dilakukan rutin bersama keluarga dan teman-temannya hingga saat ini. Ayo, ke depan yang ulang tahun. Dimas. Dimas ulang tahun. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun, biar sehat selalu. Kasih, tepuk tangan. Sekarang baris, kasih selamat buat temennya yang ulang tahun di depan. Selamat.
selamat ulang tahun. Udah. Lilis. Lilis sudah pinter ya. Ini Ayu duduk sini. Aduh, itu satu kebahagiaan nggak bisa dibeli ya. Karena anak kecil itu kayaknya dia juga polos ya. Polos, jadi kayak kita mungkin dia rindu mama gitu ya. Jadi kita juga sebagai mama dia, jadi kayak kita peluk dia, kayaknya dia juga seneng gitu. Jadi kita merasanya kayak mama sama anak aja. Kebahagiaan dalam memberi. Ya, inilah jejak cinta kasih yang saya jumpai dalam diri Teresia. Ia meyakinkan bahwa di dunia ini masih ada cinta kasih. Cinta kasih yang membekas di hati. Kalau buat suku bermakna banget ya, karena dengan kita uang sedikit, ada rezeki dan waktu, kita bisa berbagi kasih buat mereka. Itu kebahagiaan satu yang nggak bisa dapat dibeli.